Apa itu Aswaja? Apa ciri-ciri Aswaja? Siapa itu Aswaja? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus terus kita kaji, harus terus kita bahas, harus terus kita ulang-ulang, karena masalah ini merupakan masalah pokok, masalah prinsip yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah yang benar dan tidak. Baiknya umat ini tergantung daripada akidahnya. Kalau umat ini akidahnya baik, insyaallah Allah akan memberikan kemuliaan kepada umat Islam. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dikatakan oleh Allah sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat, karena akidah mereka adalah akidah yang benar. Maka umat Islam akan diberikan kemuliaan dan kejayaan apabila mereka mengikuti jejak salafus saleh dalam berakidah yang benar, bermanhaj yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang benar. Maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirilah Tablik Akbar bersama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizallah Ta'ala. Tema pembahasan, penjelasan akidah Aswaja, jalan meniti kebenaran menuju keselamatan dunia dan akhirat. Insyaallah, Selasa 14 Sa'ban 1436 Hijriah, bertepatan dengan 2 Juni 2015, pukul 9 pagi, bertempat di Masjid Nurul Iman, Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. Hadirlah Tablik Akbar bersama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizallah Ta'ala. Penjelasan Akidah Aswaja.